Baik, pertama sekali Assalamualaikum dan terima kasih kepada pelajar UUM dalam tourism industry kerana sudi mai ke Tasik Kedu lah sebagai tempat research ataupun tempat untuk kita buat kita punya thesis atau whatever lah. Okey, berkenaan dengan Tasik Kedu, sebenarnya saya dah mula berjinak-jinak dengan Tasik Kedu ni pada tahun 1996. Yang mana? That means daripada 1996 sampai sekarang dah 20 tahun. Bermula daripada projek ternakan ikan dalam sangkar daripada nelayan basis. Okey, daripada tahun 1996 banyaklah jatuh bangun dia. Okey. So kita kena sustain, kita kena bertahan, keep going. Kita dah ada fokus lah. So kita letak fokus kita jauh ke depan macam ni. So nak on the way to having macam ni pun dibayangkan saya ambil masa 18 tahun. Kan. 18 tahun kalau kita tak jaga alam sekitar, kita tak jaga sampah. Kita boleh bayangkan sampah akan berlaku. Jadi maknanya disiplin kena ada. So in the first place kita bila kita pasal tourism, you kena ubah minda you ke alam macam ni. Macam alam sekitar. That is apa nama, alam sekitar ni adalah satu sumber yang kaya. Kaya macam mana? Kita jangan baca kita. Kita kena baca bagaimana orang luar mai dia pun nak tengok kita punya hutan. Sebab berbeza. Hutan-hutan ni dia berbeza. Jadi background dia, suasana dia berbeza. Jadi bila kita ada sumber ni, jadi kita kena lestarikan dia, kita kena pelihara, kita supaya orang boleh tengok lagi generasi akan datang dan semua. Jadi maknanya bila sebut tourism, we are not destroy the resource. So kita cuma exploit. Exploit benda tu supaya orang tarik, orang tertarik dan orang akan main lagi. Jadi tempat ni sama ni kita sebagai pihak yang menguruskan industri ni, saya tak mau hanya sekadar mendengar cerita ataupun kita cakap apa, kita dapat maklumat daripada Google. The best thing, yang terbaik untuk kita menguruskan industri pemancungan ni adalah kita sendiri kena pemancung. Dari situ baru kita boleh faham isu sesuatu produk pelancongan tu secara terus, secara mikro. Dia orang main, dia nak relax, dia main nak cuti. So kita kena provide suasana percutian. Suasana percutian, that is where datang aktiviti. Aktiviti, so that is where kita ada facilities. So dia nak satu tempat, mungkin tak selesa duduk di hotel, tapi at least basic asas kita kena ada. Jadi kita tengok apa isu dan cabaran di tempat ni. Jadi pertama kali macam kita mula-mula mai dari tu, satu dari segi logistik, dari segi connectivity dia, jaringan jalan raya tidak ada masalah dah berbanding dengan dulu. Ya. Okey. Kemudian cumanya dari segi mode of transportation, sebab dia duduk di tengah Tasik kan. Jadi mode transportation masih ada satu bot saja dan satu jeti kecil. Jadi kalau kita boleh tengok daripada dua perspektif lah, sama ada perspektif yang betul-betul kita nak komersialkan tempat ni ataupun nak keep it as it is. Macam ni saja, kita tak mau loot yang banyak. Tapi daripada pihak operator, dia maklum kalau dapat kita adakan satu jeti yang lebih sempurna. Satu lagi sempurna saya ingat bukan dari segi size kot, saya ingat lebih pada isu keselamatan. Yang sempurna dari segi keselamatan supaya tidak ada isu-isu keselamatan di tempat ni. So tengoklah macam mana perancangan. Saya ingat itu seorang petua operator lah kot. Dari segi kerajaan ni kita bantu pada basic amenities lah, perlu asas supaya keselesaan pengunjung tu ada. Kalau dari segi nak bangun tempat ni secara lebih komersial, dari segi besar, kita kena berbincang lanjut lah. Tapi sekarang ni nampak ada jabatan yang mula datang ke hadapan, melihat potensi tempat ni dan membantu operator ni untuk lebih berdaya maju di masa depan. Jadi para
orang tak apa, orang yang nak melarikan diri daripada kesibukan, nak enjoy alam sekitar ni, boleh datang ke Kedah dan boleh buat satu perancangan untuk enjoy ke semua. Tadi kan ikut pelancongan utama kita ni dalam kita punya jaringan Kedah Eco Bag tu. Okay, kita tidak menawarkan 5-star hotel, but we are offering you a million of star. See what that?